saya menjadi saksi pelantikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi kumpulan perempuan-perempuan yang ikut ke politik praktis ya. Salah satu agendanya adalah meningkatkan partisipasi perempuan ke politik praktis, meningkatkan partisipasi di parlemen untuk minimal 30%. Karena DPRD Jawa Barat sekarang baru mendekati 20%. Jadi masih jauh, kira-kira begitu. Nah, salah satu usulan saya memberikan ide untuk mendirikan sekolah politik perempuan. Ya. Jadi disambut baik, mungkin pertama di Indonesia nanti, karena hasil kajiannya ternyata orang tuh pengen masuk-masuk ke politik tapi bingung ilmunya bagaimana, kumaha gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu tingkat partisipasi naik, sehingga suatu hari kesetaraan gender ini akan lagi jadi masalah.